Calon wali kota Payakumbuh incumbent Suhandal Mukhtar mendapatkan dukungan dari 6 partai besar untuk bertarung dalam pilkada Payakumbuh pada 2017 mendatang. Partai-partai yang mengusung PDIP, Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, serta Nasdem. Suhandal menyebutkan jika terpilih nantinya ia akan fokus dalam pengembangan perekonomian masyarakat serta peningkatan di sektor pendidikan. Yang lebih istimewanya, ia berjanji akan mendirikan Universitas Negeri di Kota Payakumbuh. Misi kita kelanjutan sama dengan RPJP dan RPJM Kota Payakumbuh 25 tahun ke depan. Dan lanjutan kita bermimpi bagaimana mewujudkan Payakumbuh ekonomi semakin baik. Dan kita juga bermimpi pendidikan baik di Payakumbuh. Insya Allah 5 tahun ke depan kita akan mendirikan Universitas Negeri di Kota Payakumbuh. Meski sempat terkendala beberapa persyaratan yang kurang lengkap saat mendaftar, namun menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat, seluruh persyaratan berhasil dilengkapi. Dari Payakumbuh, Alda Ferry, Padang TV.